Seluruh pasien dievakuasi akibat kebakaran yang terjadi di RSUD Bandung Kiwari. Untuk sementara perawatan pasien dipindahkan ke halaman rumah sakit dan rumah sakit lain. Alarm kebakaran berbunyi, evakuasi pasien RSUD Bandung Kiwari dilakukan. Tak terkecuali seluruh pasien dipapah dan digendong keluar ruangan. Kepanikan melanda para pasien akibat kebakaran terjadi di lantai 4 RSUD Bandung Kiwari. Petugas terus berusaha memadamkan api yang diduga berasal dari salah satu ruangan ICU. Nah, ini kan objek ini. Jadi kita juga sedang membantukan juga mobil-mobil pancar, water tanker untuk supaya air, karena memang kan harus terus dilakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa, pasien untuk sementara ditempatkan di halaman rumah sakit. Sebagian pasien bahkan dipindahkan ke rumah sakit lain. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.